Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini yang dimuat dalam kitab Duratun Nasihin di halaman 7, yang mana pernyataannya seperti ini: Man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu ala nirani. Barang siapa orang itu bahagia karena datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya itu ke dalam neraka. Artinya jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, hadis ini sangat populer, apalagi di kalangan para mubalig, para da'i, ketika menghadapi bulan Ramadan. Apakah memang kita itu harus bahagia? Jadi kita kalau berpikir panjang, kita berpikir hati kita sudah dekat ke alam barzah, hati kita sudah dekat ke akhirat, kita sudah rindu akan kasih sayang Allah, ridha Allah, ampunan Allah. Kita ridho, kita ingin mengenal Allah. Justru karena bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa, kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, doa dikabul, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tentunya orang yang berpikir jauh ke depan itu akan sangat bahagia, sangat antusias menyambut bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita kasab cari nafkah, otomatis akan capek, menguras tenaga, menguras otak, bahkan tidak makan, tidak minum, ya gak apa-apa. Kita kondisikan, kita kondisional, kerjanya itu diatur, tetapi tetap kita melaksanakan puasa. Jadi saudaraku, kita sekarang ini kan bulan Rajab, saya rekaman ini bulan Rajab. Tidak akan saya edit, ini sulit, rumit. Itu referensinya nanti di deskripsi. Bukan saya tidak tahu bahwa harusnya diedit dulu dengan video yang berkualitas. Tetapi kita di sini mengungkapkan bahwa kita itu bahagia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Makanya dalam kitab Gunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah itu memberikan contoh, ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan. Nah, di bulan Ramadhan, nah, kita selalu berdoa, kita ibadah, kita belajar bahagia. Dipaksakan dulu itu untuk bahagia itu sulit. Apalagi kalau kita punya pekerjaan yang memakan waktu, memeras keringat. Ya, kita belajar bahagia. Justru kita berpikirnya harus sangat ke depan. Karena memang masa depan kita itu kan sebetulnya ada dua. Orang berbicara masa depan itu nanti kalau sudah tua, sebetulnya itu terlalu sempit. Saudaraku, masa depan itu ada dua. Nanti untuk kita menjelang tua itu masa depan. Yang kedua itu masa depan itu dari alam barzakh sampai nanti ke surganya Allah. Jadi masa depan kita itu ada dua. Jadi yang harus kita usahakan, benar-benar kita dalam berjuang itu untuk masa depan kita nanti setelah nanti kita tua. Dan satu lagi yang masa depan, sebetulnya masa depan yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti masuk alam barzah sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan terlalu disempitkan masa depan itu ketika kita sudah tua. Justru masa depan itu dua. Nanti ketika kita sudah tua harus banyak bekal. Itu bekal apa saja asal yang baik. Tetapi bekal yang terbaik adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala apa yang diperintahkan Allah sekemampuanmu dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, itu mutlak. Itu bisa gak bisa, itu wajib ditinggalkan larangan Allah. Nah, dengan kita berpikir seperti itu, oh masa depan itu ada dua nanti, pertama setelah tua, yang kedua dari alam barzah sampai nanti ke jannahnya Allah, maka kita sudah sepatutnya kita bahagia, kita antusias, bahkan sangat bahagia, sangat antusias dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dilipat gandakan pahalanya. Ya Allah ya Karim, saya bukan orang baik, saya masih jelek apalagi menurut tasawuf, tapi kita sudah waktunya memperbaiki diri, bukan nanti setelah tua, tapi dari sekarang, dari semenjak kecil, dari saat ini, dari hal yang paling kecil dimulai dari sekarang, justru kita sudah harus memperbaiki diri. Banyak yang harus kita perbaiki, sholat kita, zahir kita, hati kita. Jadi jangan disangka memperbaiki diri itu gampang. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit dari sekarang diusahakan dengan benar dan sungguh-sungguh, ada harapan besar kita itu menjadi orang yang benar menurut Allah dan Rasulnya dan menurut agama dan negara. Jadi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah hamda yuafi ni'ama yuk. Alhamdulillah hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah. Alhamdulillah hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah. Alhamdulillah hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Alhamdulillah. Kenapa saya tidak tiga kali membaca itu? Karena dalam keterangan dalam kitab Kifayatul Azkiyah, ketika kita membaca alhamdulillah hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah tiga kali, artinya itu kita sudah mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ketika seseorang nadar, saya ingin bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah, maka bacaannya itu tiga kali alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu ada dimuat dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Nah, jadi untuk saudaraku semuanya, belajar kita bahagia, belajar kita antusias menghadapi Ramadan ini, karena di dalamnya itu banyak keistimewaan-keistimewaan yang disuguhkan, yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah kepada kita. Siapa sih yang paling sayang kepada kita? Orang tua memang sayang, istri kita, suami kita memang sayang, anak kita sayang, saudara kita, kenalan kita, channel kita, koneksi kita, relasi kita, semuanya sayang kepada kita. Tetapi ada yang paling sayang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah menyediakan. Allah menyediakan bulan Ramadan dengan segala, dengan segudang, dengan sebanyak kebaikan di dalamnya. Itu saking sayangnya kepada kita, supaya kita selamat bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.